Assalamualaikum. Nah, hari ini kita mengunjungi situs manusia purba yang ada di Tegal, Museum Semedo. Apa aja ya isinya? Kemudian di sini ada 3 ruang pamer. Wah, ternyata isi di dalam museum ini menarik banget. Tuh, semua barang-barang pameran tertata rapi dan dihiasi dengan lampu-lampu yang cantik. Nih, aku lagi masuk ke ruangan selanjutnya. Semua isi di dalam ruang pameran dijelaskan dengan sangat jelas melalui tulisan-tulisan yang rapi dan enak dibaca, seperti sejarah penemuan situs Semedo ini. Ini saat penggaliannya. Jadi ceritanya ini ditemukan oleh 4 orang warga lokal di sana ketika sedang berada di hutan-hutan di daerah Semedo. Nah, ini tengkorak-tengkorak manusia purba yang ditemukan. Menarik banget deh. Kalian yang punya waktu ke Tegal harus kesini ya. Tuh, kira-kira mereka lagi mau buat apa ya? Kehidupan manusia purba divisualisasikan dengan sangat baik. Salut deh sama museum satu ini. Keren. Selain manusia purba, ada juga hewan purba, baik hewan air maupun hewan darat. Seperti ini, hiu purba. Nah, ini adalah alat batu yang digunakan oleh manusia purba. Macam-macamnya, ada kapak penetak, kapak perimbas, dan lain-lain. Gimana? Bagus kan museumnya? Oke. Tur sudah selesai. Ini aku lagi di luar dan melihat bagian depan Museum Semedo dari atas. Tuh. Bagus ya, keren. Luar biasa untuk hari ini. Sangat bermanfaat dan merupakan pengalaman yang menarik. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Assalamualaikum.